Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Zahid Hamidi kemuka representasi memohon gugur 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi. Kuala Lumpur, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi mengemukakan representasi kepada peguam negara dengan menyertakan fakta dan bukti baru bagi menggugurkan tuduhan kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang dihadapinya. Peguam belanya, Hamidi Muhammad Nur, memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Rayuan yang bertindak sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Dato' Colin Lawrence Sekera pada prosiding sebutan kes hari ini. Pembelaan dengan itu memohon perbicaraan ditangguhkan sementara representasi diputuskan Peguam Negara Tan Sri Idris Harun. Hamidi berkata keseluruhan dokumen berkaitan representasi berkenaan mengandungi lebih daripada 200 muka surat yang dialamatkan kepada Idrus sendiri dan ia perlu diteliti oleh pihak pendakwaan. Katanya pendakwaan tidak membantah permohonan penangguhan terbabit. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub mengesahkan menerima surat representasi panjang lebar yang mengandungi isu kompleks dan mereka diarahkan untuk tidak membantah permohonan untuk menangguhkan perbicaraan. Dalam surat representasi kepada kami, terdapat beberapa tahap iaitu yang pertama pada Januari, kemudian pada 14 Februari ada beberapa dokumen diserahkan kepada kami yang kesemuanya berjumlah lebih 200 muka surat. Selepas diteliti, representasi itu mengandungi isu kompleks yang dibangkitkan dan selepas berunding dengan pihak atasan iaitu pendakwa raya, kami diarahkan tidak bantah permohonan ini kerana pendakwaan memerlukan masa yang munasabah untuk menimbangkannya. Sekera kemudian mempertanyakan Abdul Malik berapa lama masa diperlukan untuk meneliti representasi itu dan membuatnya.